Zombie Apocalypse. Halo guys, kembali lagi di channel saya Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian guys. Okay. Dan kali ini saya akan mereview sebuah game racing open world dengan grafik full HD yang pastinya offline guys. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita review. Oke guys, jadi di sini saya sudah masuk ke gamenya ya guys ya, dan bisa kalian lihat di sini guys, untuk mobilnya juga udah oke banget di sini ya guys ya, grafiknya bener-bener HD banget, mantap sekali ya guys ya. Oke, dan di sini untuk duitnya juga sudah unlimited money ya guys ya, sudah banyak sekali di sini, mantap sekali guys. Oke, langsung kita pergi ke settingannya terlebih dahulu guys. Nah di sini ada tiga pilihan ya guys ya, untuk settingannya kalian bisa pilih. Di sini saya pilih pattern ya guys ya, dan untuk bahasanya di sini nggak ada bahasa Indonesia ya guys ya, jadi kita pilih bahasa Inggris saja. Kemudian untuk graphics, nah di sini untuk kekurangan dari game ini yaitu untuk grafik high dan grafik ultranya itu nggak bisa dipakai guys, nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu ya guys ya. Di sini walaupun kalian sudah menekan tombol download, kalian tetap saja tidak bisa menggunakannya ya guys ya, karena di sini saya sudah mencobanya guys. Ini kekurangan yang pertama ya guys ya, jadi nggak bisa pakai high atau ultra guys grafiknya guys, sayang sekali guys ya. Mungkin karena di sini saya memakai yang versi mode ya guys ya gamenya. Buat kalian yang pengen mencoba pakai hack atau ultra, kalian bisa pilih yang versi original ya guys ya untuk gamenya. Okay. Kemudian untuk akun di sini kalian bisa login saja guys. Nah kemudian kita langsung pergi ke garage ya guys ya. Nah ini dia guys untuk mobil-mobilnya ya guys ya, sudah banyak sekali di sini, sudah terbuka semua ya guys ya, mantap sekali. Dan ada beberapa mobil yang belum terbuka sih ya guys ya, kalian harus menyelesaikan misi terlebih dahulu untuk membuka mobil yang belum terbuka ini guys. Di sini ada mobil yang bisa kalian beli guys dengan menggunakan koin ya guys ya. Nih contoh ya, saya beli nih ya guys ya. Nah mantap sekali, kita beli. Pokoknya di sini dari mobil klasik dan mobil sport ada semua ya di sini ya guys ya, mantap sekali ya guys ya. Wow. Oke. Nah kalian bisa lihat di sini tuh, mantap-mantap ya guys ya, untuk mobilnya juga guys. Nah ini contoh mobil klasik guys. Nah mobil klasik guys ya. Oke, dan yang terakhir kita lihat untuk mobil sportnya seperti apa. Ini mobil sport juga nih guys. Nah ini ada Lamborghini ya guys ya, mantap. Oke, dan yang terakhir ini ya guys ya. Dan di sini kalian bisa memodifikasinya juga guys untuk mobilnya guys. Nah kita pilih yang ini dulu guys, kita coba ya guys ya, untuk skin-skinnya juga kita lihat ya. Nah kita coba beli yang ini guys, mobil klasik ini. Nah kalian bisa beli saja guys mobilnya, karena duit kalian juga sudah banyak ya guys ya. Nah mantap sekali ya guys ya mobilnya. Nah di sini kalian bisa pencet customize. Nah di sini kalian bisa pilih warna ya guys ya, warna mobilnya. Kemudian kalian bisa pilih skin. Nah di sini skinnya ya guys ya, skinnya belum terbuka nih di sini guys. Oke, dan di sini kalian bisa lihat peleknya guys. Tuh peleknya juga mantap-mantap sekali ya guys ya. Di sini ada beberapa skin yang enggak terbuka ya guys ya. Ini kekurangan yang kedua guys dalam game ini, enggak tahu kenapa. Karena di sini versi mode ya guys ya, jadi ada beberapa mobil yang skinnya itu enggak terbuka guys. Di sini saya mau mencontohkan untuk melihat skin VIP-nya ya guys ya. VIP-nya ya, untuk skin VIP-nya di sini saya mencontohkan untuk mobil yang ini guys. Kita lihat untuk skin VIP-nya guys. Nah, kalian bisa ganti warna juga. Nah ini dia guys, salah satu skin VIP ya guys ya, mantap sekali guys. Tuh gila banget ya guys ya, skin VIP dari mobil ini guys. Dan kalian bisa mendapatkannya dengan membelinya memakai uang asli ya guys ya. Tapi sayang sekali ya guys ya, buat apa membeli skin seperti ini dengan memakai uang asli ya guys ya, sayang sekali duitnya, mending buat beli yang lain ya guys ya. Okay. Nah untuk harganya juga mahal guys, 400 ribuan guys. Gila. Ini untuk versi skin biasanya ya guys ya, tuh bisa menggunakan koin ya di dalam game kalau ini mah guys. Ini yang biasa ya guys ya. Nah kita coba beli ini guys. Nah udah ya guys ya, ini bisa pakai koin game. Dan di sini kak saya mau menunjukkan skin VIP yang bisa kalian beli guys. Di sini kita geser dulu. Nah ini dia guys skin VIP yang bisa kalian beli dengan memakai uang ya guys ya.
di sini dan bisa memakai koin juga, guys. Tapi di sini saya sudah mencoba membeli dengan memakai koin biasa dan nggak bisa dibuka juga ya, guys, untuk skinnya, guys. Karena saya memakai versi mod ini gamenya, guys, ya. Mungkin kalau versi original sih bisa ya, guys, ya. Oke, di sini kita langsung review gameplaynya ya, guys, ya. Kita langsung pergi ke Drive Now saja. Nah, di sini ada 3 mode nih, guys. Ada no traffic, ada checkpoint, dan ada traffic mode, guys. Untuk no traffic dan checkpoint belum kebuka, guys. Jadi kita pilih yang traffic mode. Nah, ini dia, guys. Sayang sekali ya, guys, ya, untuk grafiknya, untuk grafik ultranya itu nggak bisa, guys. Jadi ini hanya HD saja, guys. Sayang sekali, padahal ini gamenya keren banget, guys. Apalagi kalau ultranya bisa, lebih GG lagi ya, guys, ya, grafiknya. Ini hack saja juga sudah GG menurut saya, guys, grafiknya ya. Oke, mantap sekali. Di sini ada misinya juga ya, guys, ya. Kita coba untuk selesaikan dulu untuk misinya, guys. Oke, suara mobilnya bisa kalian dengar, guys. Oke, nggak bikin sakit telinga, guys. Mantap sekali ya, guys, ya. Sudah mirip seperti asli di sini. Anjay, gila. Ukurannya juga sangat kecil sekali, guys. Hanya 100 MB-an saja nih, guys. Kalian bisa memainkan game ini. Aduh, salah jalan, guys. Di mana ini? Lewatnya sih. Kita coba ini ya. Nah, di sini ada misinya juga ya. Untuk misinya itu ada di dalam ini, guys. Nah, kalian langsung saja ke sini. Ya, yang ada lingkaran kuning ini ya, guys, ya. Kalian start saja. Nah, radar 1 atau part 1 ya, guys, ya. Kita selesaikan dulu ini untuk misinya, guys. Nanti setelah itu kita pergi ke airport ya, guys, ya. Nah, kita coba selesaikan dulu di sini untuk misinya. Mantap sih ya, guys, ya, ini grafiknya, guys. Oh, kita ganti mobil, guys, kalau pakai apa main di misi ini ya, guys, ya. Mantap. Suara knalpotnya bisa kalian dengar di sini ya. Dan drive-nya juga mantap banget, guys. Oke, kita lompat. Anjay. Nyampe juga ya, guys, ya. Aduh. Kebelapasan. Oke, kita langsung ke kuning-kuning terus bawahnya di sini. Oke, kita dapat 500 koin. Kita langsung lanjut ke part 2. Dan di sini kalian bisa mengumpulkan koin juga di sini ya, tuh. Koinnya mantap. Nah, kita langsung menuju ke itu, guys. Di waktu juga nih. Oke, kita langsung pergi ke airport saja ya, guys, langsung. Anjay. Oh no. Untuk misinya bisa kalian cari saja sendiri tadi ya, di kuning-kuning itu, guys. Kita langsung pergi ke airport saja. Nah, ini dia, guys, airportnya ya. Airportnya juga ada petunjuknya, guys. Kalian bisa ikuti saja. Tuh, mantap sekali. The airport. Oke. Di airportnya juga ada itunya, guys. Apa atraksinya juga ya. Oh, mana? Ke sini, guys. Oke, kita ikuti saja di sini. Anjay. Ini pokoknya game racing open world offline yang GG gaming pokoknya, guys. Apalagi kalau grafik ultranya itu bisa, guys. Bener-bener HD banget, guys. Pasti dijamin oke banget ya grafiknya, guys. Oke, ke sana, guys. Lewat mana nih? Anjir, ini sih suara knalpot sih mantep banget, guys. Oke, bentar lagi nih nyampe. Ini dia, guys. Ini suruh ngapain nih? Anjay, ada danau-danau juga di sini, guys. Mantap sekali. Ke situ, guys. Suruh ngapain nih? Masuk ke garage ya. Masuk sini, guys. Ini rintangan lagi nih, guys. Ganti skin apa ya? Oke, kita ganti ini saja. Oke, udah.
Oke, udah keluar. Oh, suruh ganti skin di sini. Oke, kita kembali ke sini lagi, guys. Ke airport lagi, guys. Waduh, kenceng banget ini mobilnya, guys. Wow. Ini dia, guys, airportnya ya. Kita masuk. Ya. Ini di airport juga ada atraksinya nih, guys. Oke, ini dia, guys, atraksinya ya di airport ini, guys. Anjay. Kita melewati atraksi di sini dan kita akhiri video ini, guys. Anjay, salah, guys. Tepat salah, tepat sasaran kita, guys. Oke, guys, mungkin kurang lebih seperti ini saja ya, guys, untuk gameplay dari game racing open world yang pastinya offline ini, guys. Dan di sini kalian wajib coba memainkan game ini, guys, karena di sini gamenya seru banget ya, guys, ya. Ukurannya juga sangat kecil sekali dan grafiknya pastinya HD ya, guys, ya. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau Master Jawir upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.